Yo yo yo, apa kabar sekalian semua? Kembali lagi dengan aku, Mops Lagify. Yaps, misalkan di sini aku dapat kesempatan buat coba ini Call of Duty ya, yang berarti ini aku masih dalam tahap CBT atau beta tester. Jadi ini masih belum versi global atau belum rilis. Ini mau aku coba dulu karena diberi kesempatan untuk mencobanya. Oke, langsung aja kita login ya melalui akun guys. Nice, kita sudah masuk di sini. Oke, apakah ini gameplaynya sama seperti yang di tutorial lainnya ya, seperti PUBG atau semacamnya Fortnite atau yang semacamnya Free Fire dan lain-lain itu? Kita coba. Kalau lihat dari segi grafik sih, ini bisa ngimbangin. Kalian bisa lihat di sini, wow, luar biasa, hebat ini. Kita bisa dilihat di sini. Oke, langsung masuk di lobbynya. What? Oh, gitu. Anjir, kita langsung disuruh main ini ya. Oke, asik ini. Anjir, apa ini? Oh, the crosshair. Oh, gitu. Oke, jadi kita disuruh ngesut-ngesut dulu. Terus gimana bang? Oke, nice. History load-nya. Oke, disuruh aim ya. Oh, enak ini. Kita nembaknya otomatis ya, selama kita bisa ngelepas gitu. Jadi kita nggak usah ngetap gitu buat nembaknya. Anjir, keren nih game sumpah. Suka nih, lebih dipermudah ya daripada game lainnya. Ini settingnya, advanced mode. Oh, bisa juga. Oke, jadi kita bisa pakai ini juga. Apa ini? Oke, langsung aja. Oke. Anjir, emang gak susah sih? Kita masih barusan main. Oh, ditekan terus. Ini di hold ya. Terus di fire mode. Aku selalu suka yang simple. Stream. Soalnya kenapa? Kan gak usah bingung untuk nge-tap, untuk nembak. Jadi langsung auto gitu. Lo amo. Oke, aku ambil ini dulu ya. Nice, kita langsung maju. Tap to aim. Wow, sniper ya. Nice, nice. Anjir, anjir. Kena burung tuh. Nice. Sumpah keren nih grafik. Wah, PUBG mah lewat nih kayaknya. Anjir, pink. Oh, mortar. Oh, fuck man. Anjir, bisa ngeluarin mortar juga. Jadi kayaknya waktu main-main game konsol gitu. Kayak, apa namanya, konflik Vietnam atau Desert Storm dan lain-lain seperti itu. Anjir, dapat ini. Kita lihat ini game battle royale atau gimana sih? Nice. Dapat ini Ghost Rally. Load out. Ah, jujur kan bakal seneng deh kalau main ini. Karena kenapa? Kita di disediain fitur-fitur baru. Jadi nggak monoton kayak game-game tutorial gitu. Oke, disuruh equip. Oh, gitu. Oke, di sini kita bisa main multiplayer juga. Grafiknya bro, kalian bisa lihat sendiri. Ini mah sudah grafik dewa. Wow, wow, wow. Siap-siap kalian ya, para pecinta battle royale. Siap-siap move on. Ngerasain ini game serius. Oke, jadi sorry ya kalau main aku noob, soalnya nggak terlalu pinter sih kalau main battle royale. Cuma kalau kayak ini sih kelihatannya lebih mudah. Ini dia, kita sudah main multiplayer. Kita sama player lain ini. Oke, aku nggak mau pakai sniper dulu. Oh, itu anjir. Ah, enak gak? Ayo, oke. Bentar ya. Anjir, kok lo amo? Aku harus ngelut dulu nih. Kalian bisa lihat grafiknya bro. Anjir, deket banget sama musuh. Oke, sorry bro. Kenapa? Anjir, mana pisaunya? Anjir, kenapa aku buang? Salah juga tadi. Ini ada
banyak ammo. Oke. Nice. Mana nih, Eo? Ayo sini. Sini dong. Oke, nice. Jadi pakai mode yang simple ya, biar kamu auto tembak ngesut gitu. Kalau kamu ngesutnya, ini temen-temen cok, salah. Oke. Oh, nice. Oke, kita di sini dulu sementara. Oke, masuk. Nice. Oh, dia di dalam rumah nih. Oh, ada satu. Satu. Oh, sorry, man. Itu temen ya? Temen musuh nih. Anjir musuh. Kenapa di situ? Bodoh nih. Sorry. Aku isi dulu lah. Ini nih, aku baru suka nih kayak gini. Enggak terlalu rumit gitu loh. Anjir, aku di depannya sama musuh. Ah, goblok. What the fuck? Mana ini? Enggak ada darahnya ya. Wah, bangke, kena bom. Anjir, kena granat, bro. Cengbek. Oke, lanjut lagi. Oke. Jadi ini kayaknya masih apa namanya? Musuh bot ya. Artinya masih enggak terlalu susah karena belum musuh player. Cuman di sini kita bisa ngelatih skill bagi pemain pemula seperti aku ini ya. Nice, lo amu goblok. Oke, di reload dulu. Woi. Anjir. Wah. Sini baby. Eh, apa ini? Tuker. Tapi purnya dikit. Sayangnya kalau dituker gitu kita nggak bisa ambil jeta. Oh, bisa. Bisa, bro. Kayak 4 aja lah, purnya banyak. Daripada tadi purnya dikit. Waduh. Halo baby. Nice. Baby sini baby. Oke. Nice. Itu. Kamu bisa lihat di situ. Oh, ada 2 noh. Oh, anjir. Anjir, kenapa kakeknya aku tembak? Itu HP-nya ya atau HP darahku. Jadi aku, oh fuck. Aku dikejar, bro. Nice nih. Ah, bagus. Ini apa ini? Type 25. Oke. Wah, keren nih. Keren senjataku, bro. Dapat ambil dari musuh tadi. Kalau ngelut gimana ya? Oh ini. Sorry. Sini baby, sini. Ah, enak enggak nih? Ayo. Anjir, kenapa cepet habis nih? Sini. Anjir. Memang musuhnya banyak banget ya. Apa emang dia hidup itu ya? Apa ini? What the fuck, gak paham lah. Main pesawatan, bro. Kamu bisa lihat tadi kan. Wewe, anjir. Terlalu maju aku, bangkai. Oke, okay. Nice. Victory. Wow, 20 musuhnya 7. Yap. Jadi itu ya, memuaskan banget guys. Dari segi grafik, dari segi gameplaynya. Jadi kan gak dipersulit gitu loh. Cuman itu masih mode gitu. Game apa? What the fuck? Ternyata juga dia bisa stun gitu ya. Atau bisa bergaya juga kayak Fortnite gitu. Ini kayaknya memang kombinasi ya. Level up. Wah, anjir, kalau kayak gini mah aku hobi. Dapat level 2. Oh ya, untuk main game ini nggak bisa semudah kalian download terus main ya. Karena ini servernya masih Kanada dan Australia. Jadi kalian wajib untuk mendownload atau memakai VPN di deskripsi bawah. Dan jangan lupa bagi kawan-kawan yang suka main game Battle Royale ya, beri komen untuk kasih mungkin kritik atau saran dan lain-lain, langsung di komen aja ya di kolom bawah video ini. Dan juga jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen. Oke, aku lanjut. Ini masih coming soon. Battle Royale unlock at 7. Oh, belum bisa. Jadi aku harus buat level 7 dulu, baru bisa nanti kita main Battle Royale. Jadi terus sementara lanjut dulu ya, kita main multiplayer, karena yang bisa cuma ini dulu soalnya. Oh ya, mau setting grafik. Setting grafik. Dimana ini sistem? Graphic quality very high.
frame rate mode maksimal. Anti aliasing nyalakan. Depth of field zoom. Nice. Jadi aku mainnya centang semua. Vehicle ada enggak tahu. Kita lanjut dulu ya. Seperti biasa, aku kalau enggak main maksimal enggak puas, guys. Ada match, ada rank, ada private. Oh, gitu. Kita main match dulu lah. Anjir. Keren coy jalannya. Oke. Jadi ini aku diberi senjata kayak tadi ya. Tapi kok enggak ada granat? Oh, ada. Itu granatnya, dapat satu. Karena tadi unlock level atau apa gitu. Karena ini mainnya tim, kita enggak boleh sendiri-sendiri ya. Apalagi kita masih belum tahu jalannya. Jadi aku saranin kalau kita ngetim gini, kita harus main bareng dah. Anjir, apaan? Hey. Apaan lu, bodoh? Nice. Wah, fuck. What the fuck? Nice. Kita harus hati-hati ya, guys. Oh, dari kanan. Oke. Ini masih mode multiplayer ya. Untuk battle royale-nya masih belum kebuka, harus level 7 dulu. Jadi belum bisa main kayak PUBG ataupun Free Fire ataupun Fortnite seperti di game-game lainnya. Hey bro, lu goblok. Oh, enggak, siapa goblok? Kenapa sih ini kok mesti kendalanya di ammo? Nice. Dapat satu kepala. Emang kalau main kayak gini tuh kita perlu hati-hati ya, harus was-was. Karena kita sendiri nggak tahu ini di mana musuhnya dan bagaimana ini posisi areanya. Anjir. Dia datang coy. Anjir, banyak coy. Kayaknya harus mundur deh. Anjir. Sumpah, ini musuhnya agak susah ya kayak tadi. Oke, mana nih? Oke. Okay. Hey, lu temen goblok, ngapain lu? Yeah. Hey, minggir. Oh, anjir. Nice. Hey, cara terap gimana, bro? Anjir. Wow. Nice. Apa ini? Lihatnya, mati temanku. Woi, goblok. Nikmatin tuh. Kenapa dia ledaknya kecil, anjir? Kirain gede dia ledaknya ya. Memang ini musuhnya pinter banget gitu loh. Lo amo. Anjir. Mati juga itu ada dalam. Jadi emang musuhnya. Wow, woi bangsat, woi. Hati-hati ya. Kita perlu regenerasi darah dulu, jadi jangan tergesa-gesa buat ngekill orang. Kita di sini bukan nafsu untuk ngebunuh, tapi untuk kemenangan, coy. Jir. Cari dulu di sini. Kenapa peluruku habis? Nice. Terus gimana nih? Woi, aku butuh senjata, woi. Duh. Wah, bangsat. Oke, nice, dapat. Oke, ini di atas. Woi, kamu jangan sembunyi. Dan oh bangsat, mereka di belakangku semua. Waduh, aduh mati. Di belakang semua nggak tahu. Oke, aku skip langsung aja. Sini Pep, kalian semua pengen mati kan? Oke, berantas semua yuk. Lo musuh ya? Oke, sini baby, sini. Anjir. Jujur ini peluru cepet habis, malesin.
ngerilut-ngerilut terus, kapasitasnya kecil loh. Nice. Enemy down. Enemy down. Berarti kita tinggal nyusup ke markas mereka. Awas bro, hati-hati bro. Oke, terbanglah kau. Bah. Kena pesawat ya, bro. Anjir. Bangsa, antara aku habis. Dia tuh pun terbang. Nice. Oke, oke. Tetap berlanjut, kawan. Anjir, aku terlalu berani, bro. Gak ada sandaran tembok. Ya elah, darahku habis kawan. Kayaknya dari belakang deh ini musuhnya. Oh iya, anjir itu. Ah, nice. Headshot ya. Oke. Seru nih game. Nice. Nggak, belum mati. Oh udah. Jadi kalau posisi kayak kamu banyak damage gitu, kena tembak banyak, aku saranin kamu sembunyi dulu untuk nyembuhin lukanya ya. Jadi kita bisa regenerasi darah tanpa harus apa pakai first kit atau apa itu. Nice. Oke, next video aku mau coba ini game tapi dengan modenya itu mode battle royale ya. Anjir. Apa itu? Oh fuck, kena flash. Ya itu granat flash tuh biar kayak bingung gitu. Ini musuh sumpah kuat beneran. Oh nice, kena edge lagi. Oke okay, nice. Sepertinya aku emang harus pakai granat ya, biar mereka bisa ngerasain nikmatnya granatku ini. Oke okay, nice. Oh fuck, darahku habis bro. Woi. Jadi nggak tahu nih di mana nih musuhnya ya. Yang jelas, oke, udah full lagi. Jadi gitu ya guys, kalau kalian untuk ketembak gitu, cari tempat lagi buat berlindung agar darahmu full lagi. Ini karena modenya mode multiplayer, jadi kuat banget musuh. Anjir, darahku habis ya ini. Kita harus sembunyi dulu. Fuck, ada granat. Oh fuck. Anjir. Ini musuhnya makin jago ya lama-kelamaan. Bangsat. Wah itu dia. Sini baby. Sini baby. Anjir. Nice, pakai shot lagi. Sayangnya peluruku habis. Oh victory lagi kawan. Anjir, tipis lo ya. Ngekill 50 dan musuhnya ngekill 36. Kan enggak bakal rugi di sini. Oke, nice work. Oke. Untuk kali ini itu aja dulu ya, karena masih belum bisa mode battle royale. Jadi kalian masih belum bisa ngerasain keseruannya. Jujur sih, ini game ngelebihin Fortnite maupun PUBG masalah grafiknya. Aku pun harus berkata jujur seperti itu, karena kenapa? Kan kalau besok coba itu gerakannya, tembakannya, kau bisa ngerasain semua gimana fantastiknya ya, realistiknya. Dari segi menu itu aja kamu bakal takjub semua. Oke, untuk sementara itu aja ya, untuk review dan gameplay COD-nya atau Call of Duty-nya. Ini recommended banget. Untuk downloadnya ada di deskripsi link bawah. Jadi kalian gak usah bingung lagi bagaimana cara ngetesnya, ngecobanya, meskipun masih belum rilis global. Yang pasti jangan lupa untuk selalu share video ini kalau emang seru. Dan juga terima kasih atas support semuanya ya. Dan selalu subscribe, like, dan komen. Oke, bye.